Halo, saya Oscar Lolang. Selamat datang di Small Space TV Behind the Music-nya. Dua lagu yang dibawakan di live session bareng Small Space itu adalah Melodies dan The Unwanted Temple. Sebenarnya dua lagu ini ada dua lagu yang throwback saya masa kuliah ya. Dan syutingnya ini juga emang di wilayah dekat saya kuliah gitu. Kalau Melodies syutingnya di Batu Api, Unwanted Temple syutingnya di Bojong Menje, di Ranca Ekek. Melodies itu bercerita tentang lagu bercerita tentang kurang lebih apa yang saya rasakan perkembangan hidup saya dari kuliah sampai titik sekarang ini. Dan Melodies itu agak lagu yang sangat penting bagi saya karena di lagu itu saya memakai metode baru dalam bukan cuma dalam bikin lagu tapi dalam melihat kehidupan lah. Dan itu makanya ketika saya menemukan pencerahan itu, saya rasa kayaknya lagu pertama yang dibikin adalah tentang saya sendiri gitu. Jadi itulah lagu Melodies, dirilis tahun 2020, diciptakan tahun 2018. Kalau lagu berikutnya, kenapa Melodies syutingnya di Batu Api? Karena Batu Api menurut saya adalah salah satu tempat yang sangat penting bagi saya. Di Batu Api itulah aku banyak mendapatkan sesuatu yang kemudian menjadi inspirasi dalam buat lagu. Di perpustakaan kecil itulah, perpustakaan yang luar biasa. Salam buat Bang Anton dan Teh Arum sebagai empunya. Dan berikutnya lagu The Unwanted Temple. The Unwanted Temple ini lagunya saya bikin sekitar tahun 2015. Itu bercerita tentang satu candi, satu temuan budaya di Ranca Ekek namanya Bojong Menje. Jadi kalau background dari lagu itu, jadi ada almarhum dosen saya, Pak Tony Jubiantono, almarhum. Itu cerita dari beliau lagu itu. Jadi beliau tuh kalau ngajar, beliau tuh ngajar mata kuliah arkeologi. Saya tuh jurusan antropologi. Beliau ngajar mata kuliah arkeologi itu, salah satu cerita paling menarik itu di kelas adalah tentang Bojong Menje. Dan kenapa saya ambil Bojong Menje juga selain menarik karena lokasinya yang sangat dekat dari kampus, tapi saya kok merasa berjarak gitu. Lagu itu tentang itu, tentang bagaimana Bojong Menje sebagai candi yang baru ditemukan sebagai situs budaya mengalami masalah di kiri kanan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dadang Nugraha sebagai juru pelihara situs candi Bojong Menje. Ya, dengan ini saya memperkenalkan bahwa di wilayah Kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, telah ada situs cagar budaya, situs candi Bojong Menje. Nah, untuk sejarah penemuan itu, dulu itu ini pemakaman umum atau TPU. Beberapa warga, salah satunya Bapak Ahmad, untuk mencetus adanya kegiatan kerja bakti atau gotong royong di wilayah situs atau di wilayah makam yang dulunya itu, nah secara tidak sengaja ditemukanlah batuan yang tersusun rapi dan selanjutnya itu dilaporkan ke pihak terkait. Nah keesokan harinya itu datanglah pihak terkait itu Balai Arkeologi Bandung dan Dinas Provinsi Jawa Barat untuk ke lokasi dan selanjutnya itu dieskavasi atau digali. Nah itu terjadi penemuannya itu tanggal 18 Agustus 2002 yang ditemukan oleh Bapak Ahmad dan warga sekitar. Itu untuk penemuan awal. Nah untuk lokasinya itu penemuan situs candi Bojong Menje itu ditemukan di bawah tanah dengan kedalaman 1 meter setengah di bawah tanah. Untuk diameter bangunan candinya itu perkiranya itu 6x6 meter. Nah hasil dari ekskavasi atau dari penelitian sementara itu untuk wilayah situs candi Bojong Menje itu perkiraannya itu sampai 3 hektar. Itu hanya untuk perkiraan sementara dan indikasinya itu situs candi Bojong Menje ini candi kompleks bukan candi tunggal. Nah, itu sekilas tentang situs candi Bojong Menje. Nah, ada beberapa masalah yang menjadikan situs candi Bojong Menje ini tidak tuntas dipugar atau tidak tuntas dieskavasi. Ya salah satunya itu adanya sengketa lahan yang belum beres sampai sekarang, ada faktor masyarakat juga dan
beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi tidak adanya tindak lanjut kegiatan ekskavasi di wilayah situs Candi Bojonggede. Itu permasalahannya mungkin seperti itu. Nah, untuk saran saya itu situs Candi Bojonggede ini perlu perhatian khusus dari pihak terkait. Ini menjadi salah satu aset yang berharga sebenarnya. Bisa dijadikan salah satu lab sejarah untuk pembelajaran dalam dunia pendidikan, baik dari dunia penelitian. Jadi ini menjadi salah satu aset negara yang sangat berharga sebenarnya kalau dikelola dengan baik. Jadi marilah bijak, marilah kita sama-sama mengelola situs Candi Bojonggede. Toh ini juga sebenarnya aset bersama untuk kajian pendidikan, untuk kajian penelitian. Ya, saran saya seperti itu, menjadi adanya kemajuan atau perkembangan di wilayah situs Candi Bojonggede. Ya ini mau dibawa kemana gitu, mau sampai kapan wilayahnya ini seperti ini. Ya mungkin seperti itu aja dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Thank you.